Isin apa? Ya. Oh ya. Ambil deh. Awas salah kamar lo ya. Salah kamar. Ini probiotik Pro M1 untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Diminum sekali setelah sarapan, satu sendok makan. Mohon doanya untuk Habib Hasan. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Ini probiotik Pro M1 untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Pak. Mencegah infeksi COVID. Diminum satu kali, satu sendok makan setelah sarapan. Ya. Mohon doanya untuk menjelaskan diri. Atau nolong. Ini probiotik Pro M1 untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Diminum satu sendok makan setelah sarapan. Mohon doanya untuk kesehatan atau nolong. Ini probiotik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Diminum satu kali, satu sendok makan setelah sarapan. Satu hari satu kali. Ya, setelah sarapan. Ya, makasih banyak. Matur nuwun. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Diminum di Hasan. Oh ya. Oh ya. Iya. Tadi berapa? Ini provinsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Diminum satu sendok makan setelah sarapan, gitu. Ini probiotik Pro M1 meningkatkan daya tahan tubuh. Diminum satu sendok makan setelah sarapan. Pagi. Ya, iya pagi. Oh iya iya, terima kasih.
probiotik perempuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID. Yeah. Diminum 1 sendok makan setelah sarapan ya. Yeah. Ya mohon doanya untuk Habib Hasan. Yeah. Ya. Ini probiotik Pro M1 untuk menaikkan daya tahan tubuh mencegah infeksi COVID. Diminum 1 sendok makan setelah sarapan. Mohon doanya untuk Habib Hasan. Oh, ya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Bu, ini probiotik untuk memperkuat daya tahan tubuh, mencegah infeksi COVID ya. Diminum 1 sendok makan setelah sarapan. Mohon doanya untuk Habib Hasan. Sini dulu, apa? Ini probiotik Pro M1 untuk memperkuat daya tahan tubuh mencegah COVID. Diminum 1 sendok makan setelah sarapan dia. Mohon doanya untuk Habib Hasan. Atur nuwun. Kegiatan hari ini kami berbagi lagi dalam rangka memperingati 100 hari berpulangnya ayah kami Habib Hasan Mulahela. Karena ayah selalu berbagi, jadi kami acara hari ini juga berbagi. Dan karena di sini juga sekarang pandeminya lagi melonjak ini COVID-nya, jadi kami berbagi beras, uang, dan probiotik Pro AM1 sekalian untuk biar masyarakat sekitar insya Allah aman dari COVID semuanya. Ada berapa beras yang dibagikan? Ada 120 paket hari ini dan uang 100.000 juga setiap orang menerimanya. Allah, kemarin kan 40 hari kita juga berbagi, sekarang 100 hari kita berbagi. Insya Allah setelah ini tanpa acara memperingati ayah pun kami insya Allah tetap berbagi, tetap meneruskan perjuangan ayah. Dan terima kasih ini rekan-rekan media yang selalu menemani kami setiap berbagi. Ya, untuk kedepannya mungkin ada agenda apa setelah ini? Ya. Setelah ini belum, kita belum berpikir ya, mungkin sebulan lagi lah atau kapan, insya Allah secepatnya lah kita memang agendakan, insya Allah ada terus. Memenuhi amanah Habib Hasan Mulahela, ya, kami harus selalu solidar ya dengan masyarakat yang berkekurangan, yang minus, khususnya selama pandemi ini. Jadi kali ini bertepatan dengan 100 harinya berpulangnya almarhum Habib Hasan, kami berbagi lagi dan tetap memberi Pro M1. Harapannya dengan Pro M1 ini bisa menghadang ya lonjakan COVID-19 pada bulan ini. Kita ketahui bersama, lonjakan COVID-19 ini mengakibatkan rumah sakit kembali menjadi penuh karena varian yang baru, varian Delta. Dengan cara kerja menyeimbangkan respon imun dari imunitas kita, juga ada biosurfaktan semacam sabun yang ada di dalam Pro M1, kami yakin Pro M1 ini bisa mencegah bahkan menyembuhkan COVID-19 beserta segala turunannya. Ya, mudah-mudahan aksi berbagi ini jadi berkat manfaat lah untuk warga yang membutuhkan. Mohon doanya untuk almarhum Habib Hasan Mulahela. Terima kasih.